ujian akhir sekolah kelas 12 tahun pelajaran 2021-2022. Jumlah peserta itu 242 orang dan dibagi dalam 13 ruangan. Kami saat ini menyelenggarakan ujian online dengan menggunakan handphone Android yang dimiliki oleh siswa dan juga komputer yang ada di lab. Memang ini dibuat untuk melatih siswa-siswi kita menggunakan media digital untuk melaksanakan sesuatu terutama dalam ujian ini. Dan memang praktis sebenarnya untuk mengurangi sampah di satu sisi juga. Ya. Lalu yang berikut kendala yang dihadapi adalah siswa-siswi kami mengalami kesulitan dengan screen yang ada di HP itu terlalu kecil dan itu memakan waktu untuk mereka membaca. Dan itu sangat berpengaruh terhadap mata mereka. Lalu kalau menggunakan komputer juga, fasilitas kami tidak memadai. Komputernya hanya 32 dan tidak bisa mencukupi untuk 242 orang. Ya. Di samping itu juga jaringan Wi-Fi-nya juga kurang terlalu stabil. Ya. Gitu. Kedepannya kami akan berusaha untuk tetap menggunakan sarana digital ini, media digital ini untuk ujian, apakah ujian semester maupun ujian akhir sekolah. Karena itu bermanfaat untuk kami dari segi waktu dan biaya dan juga melatih anak kita untuk menggunakan ini media digital dalam ujian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.